Baik, tahukah anda beruang paling kecil di dunia boleh dijumpai di Malaysia? Malangnya, beruang madu yang hanya terdapat di Borneo merupakan antara haiwan terancam dan hampir pupus. Laporannya bersama wartawan Tan Sulin. Terletak 23 km dari Bandar Sandakan Sabah, Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo atau BSBCC merupakan satu-satunya pusat pemuliharaan beruang matahari di dunia. Bermula dengan 7 ekor beruang pada awal penubuhan pusat ini, kini ia bertambah menjadi 44 ekor. Pengasas Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo, Dr. Wong Siuti berkata, keunikan beruang madu Borneo adalah ia merupakan spesies paling kecil di dunia. First of all, they are the smallest bear in the world. You know, it's quite special. And then second, they are very arboreal. They spend a lot of time on tree. I think that's quite special. And then in terms of their morphology, in terms of their behaviors, they are more like a primates than a bear. Noah, anak beruang jantan, merupakan antara penghuni di pusat pemuliharaan ini. Nampak tu, Noah sedang panjat pokok untuk cari makanan. Kerana comel, anak beruang madu seperti Noah selalunya dijadikan haiwan peliharaan dan disimpan dalam kurungan. Apabila besar kelak, ia akan menjadi liar dan agresif. Beruang madu juga sering diburu secara haram untuk tujuan perubatan. Dr. Wong menekankan kepentingan memelihara spesies beruang yang hanya unik di negara ini. Malayan sun bear carry the identity of Malaysia. You know, the scientific name is Elaphus malayanus. Why Malayanus? Because this very first specimens was found from Malaya, West Malaysia, some 200 years ago. So it carries our identity. Salah satunya spesies yang boleh ditemui di negara ini, tinggal lagi peranan kita menjaga khazanah alam ini sebelum ia terus hilang dari muka bumi.